Assalamualaikum teman-teman dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya di channel Kyoto Sudro. Untuk saat ini saya sedang berada di surganya orang belanja aksesoris di Pasar Asmk. Pasar ini selalu ramai dikunjungi para pembeli atau kebutuhan aksesoris seperti kebutuhan tas, stiker, masker, gantungan masker, pokoknya kebutuhan-kebutuhan kaitan dengan aksesoris banyak banget di sini. Kita sambil jalan-jalan, sambil lihat-lihat seperti apa pasar ini dengan keramaiannya. Saat ini tepatnya jam 3 sore ya, saya berada di sini. Jadi banyak banget itu yang model apa ya, banyak mainan anak-anak juga banyak. Tuh, jual sepatu ada. Pokoknya surganya orang belanja aksesoris full. Jadi yang seperti kita tahu di Pasar Asmk ini sudah pernah saya eksplor, tapi yang sebelahnya, kalau ini yang di pinggir jalannya. Jadi sambil kita lihat-lihat ya. Tuh. Banyak juga sih. Sendal dijual 20.000, serba 5.000. Banyak teman-teman kalau mau belanja di sini. Full. Kita coba telusuri dari arah barat ke timur. Tuh, berbagai macam yang berkaitan hal-hal yang kecil-kecil ya. Banyak banget di sini. Teman-teman kalau mau ke sini itu naik busway bisa, naik kereta bisa, naik motor bisa. Jadi kalau mau naik busway turunnya di stasiun kota ya, terus jalan dikit. Nah, ini banyak mainan di sini. Jadi teman-teman kalau ada waktu luangkan untuk jalan-jalan ke sini. Keren. Suasananya, tempat belanjanya, pokoknya surganya orang belanja aksesoris lah. Emak-emak di sini juga banyak yang belanja, teman-teman ya. Tuh. Jadi mulai ujung dari pertigaan sampai ke arah Museum Mandiri banyak orang yang berjualan. Seperti ini teman-teman kondisinya. Jadi semakin sore itu semakin padat, banyak orang-orang yang belanja di kawasan sini. Ada yang di pinggir-pinggir jalan kayak gini nih. Ya, tahu kan teman-teman ya? Jadi saya sambil bawa barang. Sambil ngasih tahu teman-teman semua kalau di kawasan Asmk surganya belanja murah. Oke teman-teman, ini kalau penampakan dari yang sebelah kiri yang arah ke pasar Asmk-nya yang di pinggir jalannya. Jadi kondisinya seperti ini teman-teman ya. Yang di los-losnya yang sebelah sini agak kurang rame yang tadi, yang di sebelah sono tadi. Ini yang los bangunan yang menuju parkiran pasar Asmk-nya. Kalau ini yang di bawah flavornya. Jadi seperti inilah kondisinya teman-teman ya. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Untuk lain kali kita eksplor lagi tentang Jakarta dan keindahannya dan pusat perbisnisannya, belanja murahnya. Saya mudah-mudahan selalu update untuk kalian semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tetap semangat, terus berjuang dan nikmatin prosesnya. Assalamualaikum.